Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwight Zero, dan kali ini kita akan bermain lagi Sensei Awakening. Dan di sini saya mau summon shard. Waduh, ini akhirnya yang saya tunggu-tunggu. Meskipun saya gacanya nggak pernah dapat, tapi saya ngemisnya dapat ya. Jadi setiap hari itu kan kalau misalkan kalian main di sini, kalau punya legend ya, ini di legend 8-nya sendiri kalian bisa ngemis-ngemis shard ya di sini nih. Nah, di sini shard saya ini kita lihat di sini di inventory-nya. Ini sudah ada yang 120, yaitu nah ini dia si Doko ya. Waduh, mantap ya. Oke, jadi di sini Doko saya udah 120. Langsung aja kita akan use di sini. Kita akan ini nih. Nah, kita akan summon ya. Ini summon si Grotom-nya juga udah anu ya, udah 30. Oke. Oke. Kita akan summon, quick summon aja langsung untuk Doko. Yuk. Oke, sip, mantap ya, dapat Doko. Waduh, Libra Doko. Ini kita lihat di sini, kita mau naikin dulu level-levelnya. Ini kayaknya saya mau naikin sampai level 80 nih sepertinya ya. Kita aksin dulu. Kita lihat Dokonya nih. Mana si Doko nih ya? Nah, aduh lain. Doko mana ya? Oh, ini per level ya, per rarity aja kita lihat. Nah, ini dia Doko saya akhirnya. Aduh, akhirnya setelah sekian lama saya punya Doko juga, akhirnya kita lock dulu ya. Oke. Oke, jadi di sini untuk Dokonya ini saya mau enhance dulu, kita quick rebirth dulu. Saya punya 55 juta untuk ini, untuk apa namanya, dari XP-nya ya sendiri ya. Dan di sini kayaknya agak kurang nih ya. Iya, ini agak kurang nih. Ini kita yang C-nya kurang. Jadi ini mau summon-summon dulu bentar. Summon dulu yang CC-nya ya. Oke, kita summon dulu normal summon yang ini. Oke, sebentar. Yuk, kita summon lagi. Kayaknya udah cukup. Yuk, biar ini langsung jadi bintang 4 nih untuk si Doko-nya ya. Mana Doko? Nah, ini dia. Oke. Bisa di quick rebirth. Nah, ini ya. Kalau misalkan kalian quick rebirth, ini bisa langsung otomatis bintang 4. Nah, ini kayak gini ya. Dokonya bintang 4 sudah. Oke. Sebelum itu saya Seven Sense dulu. Ini kita naikin dulu. Oke. Oke. Langsung dapat deh ya. Wah, the weapon technique pierce. Oke, sip. Skillnya udah penuh nih. Ini kayaknya skill level 2 nya saya tambahin deh satu deh. Oke, biar bisa 200 damage ya. Nah, oke, mantep nih. Kita akan naikin lagi levelnya si Doko sampai ke level 60 dulu. Setelah itu kita bintang 4 kan dia. Bintang 5 maksudnya. Oke, kita rebirth dulu nih si Doko. Nah, ini ada banyak ya, saya pakai yang ini tumbalnya. Lalu pakai oke, Moses ini satu, sama kita pakai siapa lagi ya? Sayang nih kalau Black Andromeda yang dipakai ya. Kayaknya kita pakai satu ini aja deh. Satu dari tumbal ini ya, tumbal Tom ini ya. Oke, kita pakaiin aja dulu. Yuk, kita bintang 5 dia. Wih. Oke, sekarang udah bintang 5 Dokonya. Satu lagi kita akan masuk ke bintang 6. Yang artinya kita membutuhkan 4 untuk bintang 5 dari ini, dari hero-heronya ini atau materialnya. Oke, kita naikin dulu untuk levelnya, masih ada 45 juta kurang lebih dari 55 juta ya. Oke, ini udah level 70, sisa di rebirth aja ini. Waduh, sisa 39 juta sekarang. Wah, ini saya betul-betul saya simpan sih tadinya untuk Poseidon, tapi karena nggak dapat Poseidon ya udah ini buat si Doko aja. Ini kita equip dulu untuk apa namanya? Untuk kosmonya dia pakai Daffodil ya. Untuk yang ini karena semakin berkurang attack semakin berkurang HP 1% itu nanti nambah 1% physical attack-nya. Oke, ini pakai physical stone. Ini pakai tenacity dan ini pakai staunch. Ini kalau di auto ya. Jadi saya ubah-ubah lagi mungkin ke depannya. Oke. Di sini kurang lebih saya tadi udah punya beberapa tome ya. Ini kita lihat di sini.
Kalau misalkan kalian mau bintang 5, bintang 6 untuk ininya, untuk scene kalian, ini kalian harus punya 4 bintang 5-nya. Nah, bagaimana cara bintang 5-nya? Ini kalian pakai tom-tom ini aja ya. Kalau kalian nggak punya uang kayak saya, ya udah ini pakai tom-tom gini aja. Ini dinaikin dulu nih, jangan lupa. Kalau misalkan kalian nggak naikin, ini nggak bisa ditambah nih ya. Nih kan ya. Nah, oke, ini kalian naikin dulu untuk level-levelnya sampai level 60. Nah, ini baru bisa di rebirth ya. Jadi pakai ini 3 untuk jadi 1 bintang 5. Nah, ini dia ya. 1 bintang 5-nya kurang 3 lagi. Oke, ini kita enhance lagi, kita naikin lagi. Oke, kita naikin sampai full. Setelah itu kita rebirth pakai yang bintang 4 nih. Nah, oke, sudah. Oke, bintang 5 udah 2. Kita tambah lagi di sini. Nah, ini kita naikin lagi. Sisa berapa tuh? Untuk apa namanya? Dari XP kita, sisa 30 juta ya. Oke, ini kayaknya habis nih. Oke, ini kita pakai lagi di sini. Wow, kurang 1 ya, karena tadi saya pakai buat naikin starnya si Doko ya. Ini satu lagi nih berarti nih ya. Oke, jadi ini kayaknya kita naikin dulu bisa nggak ya? Di quick rebirth, nah kurang ya. Sebentar, kita summon lagi. Sebentar aja yuk. Ini kita summon lagi. Biar kalian lihat nih, langsung dapat langsung bintang 8, langsung bintang 6, level 80 ya. Oke, nah ini kita udah lumayan dapat banyak. Oke, yuk langsung kita naikin lagi untuk tomnya. Ini tadi ada yang bintang 3, nah yang ini ya. Ini kita naikin, kita quick rebirth jadi bintang 4 dulu. Oke, sudah bintang 4. Lanjut ini kita mau naikin lagi satu lagi ya, biar bisa bintang 6 si Dokonya. Ini kita naikin dulu levelnya. Yo, naik. Oke, sip. Ini kita pakai 3 ini. Nah, ini ya. Oke, ini udah bintang 5. Sekarang waktunya kita bintang 6-in si Dokonya. Ini Dokonya sekarang udah, wah, di sini dia ya, sudah di jajaran bintang 5 nih. Sejauh ini saya masih punya satu yang bintang 6, hanya si Araishiki Saka ya. Waduh, sayangan saya tuh ya. Oke, langsung aja ini kita enhance dia di rebirth. Nah, ini ya. Nah, ini 4 tom yang udah bintang 5. Langsung aja, ini membutuhkan 400 ribu ya. Langsung kita sikat nih. Wih, langsung bintang 6. Oke, dokonya udah bintang 6 nih. Kalian bisa lihat untuk statusnya, ini langsung kita naikin aja, kita fullin sampai level 80 ya. Waduh, sisa 18 juta, jadi kurang lebih kalian butuh berapa ya? Tadi ini kan 55 juta ya, ini sisa 18 juta, tapi kalian harus punya juga untuk bintang-bintang 4 yang sebelumnya. Yang tadi kan saya udah sebelumnya udah naikin bintang-bintang 4-nya ya, ke tomnya ke bintang 4 maksudnya. Oke, jadi di sini saya mau review untuk dokonya. Tapi kayaknya belum mulai nih ya. Ya udah, nanti kita skip dulu. Setelah galactic duelnya mulai, nanti saya akan review dia ya. Oke, kita akan coba sekarang si dokonya di galactic duel ya. Ya tadi udah buka dan udah saya coba beberapa kali. Ternyata ada yang namanya AdSense itu ternyata bisa dipakai di sini. Saya baru tahu ya, karena jarang juga saya main untuk Galactic Duel ini ya. Ini kita ban dulu si Kikinya. Kita lihat dia mau ban siapa. Jangan ban Doko dong. Ini yang mau di-review Doko nih. Nah, oke, dia ban Marin ya. Oke, dia pakai Kiki, lalu juga biasanya pakai Alay Shiki Saka, pakai Aiolos ya. Oke, menarik nih. Yuk. Kita langsung aja mulai. Oke, kita akan mulai di sini. Kita tunggu nih si Jui Jikung. Oke, bentar kita tunggu. Apa yang akan dia pakai? Sepertinya dia mau pakai anu nih, Mu. Ya, benar ya? Oh, enggak. Ternyata dia makainya si ini nih, Marin. Ya udah, ini Marinnya kita lock aja dulu ya. Yuk, kita lock dulu terus. Ini jalan dua kali deh. Ini jalan dua kali.
Yuk, terus ini kita serang biasa dulu sini. Si Aiolos agak berbahaya ini Aiolosnya. Dia mau ngapain? Dia oh dia blur hell si Doko ya. Ya udah ini kita bakal ngehit pakai Alessi Kisaka aja kalau gitu. Kita serang dulu baru kita serang nih. Waduh ini bahaya nih. Saya salah perhitungan nih harusnya. Ya udah ini mending ini kayaknya dia mau nge-silent kan. Dia yang silent si Doko. Jadi Doko kita nggak dapat jalan nih kan. Salah nih harusnya kita pakai si siapa namanya? Siornya aja tadi ya mending ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini kita akan coba jalan dua kali si Shaka-nya. Semoga aja bisa dapetin satu ya. Bisa bunuh satu lah istilahnya. Oke. Kita bunuh dulu. Waduh, ini belum ada yang dapat nih. Oke, udah lumayan. Dia mau pakai kah? Oh, ya dia pakai tapak budanya ya ternyata. Oke, dia udah pakai tapak buda. Kita lihat cakanya menyerang si si itu si Luna. Kita serang lagi nih. Ini kita serang si Pisces saja. Bahaya nih Pisces nih. Dibiarin gitu aja ya. Oke, Eagle Protection 7000. Lumayan banyak. Waduh. Waduh, bahaya nih. Oke. Kita tapak kuda dulu. Ya, kita lihat nih dia mau tapak kuda juga mungkin. Oke. Oke, Sion kita hampir meninggal. Nah, kita kasih dulu shieldnya ya. Yo, kita tunggu nih. Ini kita kayaknya arahkan ke sini dulu. Oke, sip, mantap. Ini harusnya dapat sih sama Shaka ya. Oke, Shaka dapat nih harusnya nih. Yuk. Wah. Wah, lumayan ya. Oke, GG. Sip. Mantap ya. Oke, sip. Kalau gitu terima kasih banyak buat kalian sudah menonton. Jangan suka langsung aja ditinggalkan like, di subscribe untuk video Sensei Awakening lainnya. Dan jangan lupa di-share ke teman kalian kalau di sini saya udah ada untuk dapetin si Doko nih akhirnya. Waduh, dan sudah saya naikkan sampai level 80. Wah, oke, kalau gitu terima kasih banyak. Sampai jumpa. Dadah.